di sini ada kita di sini. Tadi beliau harusnya segera kembali ke Ibu Sarma, ada Mas Bima, ada Meril. Ini Meril secara akhir juga ini kita bertemu ya. Kita beri kesempatan kepada Ketua BMD, Bu Oki Syahid. Dan fungsionalis dipilih di Perjuangan Sumatera Utara, cita-cita dan bergembira. Sebelumnya juara di semifinal kemarin, yang juga beliau adalah kader di tersebut yang di sebagai anggota BINUM di Pemuda dan Olahraga. Aku mungkin kasar lagi kalau kemarin mengharapkan juang di BINUM semua tidak dapat hadir langsung menonton pertandingan itu. Siapa yang sangat singkat di mana usaha dan latihan dan kerjaan beliau selama ini telah membuahkan hasil dalam kemenangan yang lalu. Itu merupakan motivasi bagi kita di sini, di musuh yang ada di sini dan yang terhormat dan apresiasi. Tentu kami akan memberikan support dan doa untuk pertandingan selanjutnya, kiranya adik-adik ini bisa berhasil. Saya waktu tonton siarannya, saya takutnya yang bagian-bagian jika pukul itu lewat di tempat. Untung ada juri dengan cepat memisah dan merelai. Kalau tidak pukulan itu berduri-duri, saya rasa bisa fatal akibat. Itulah pertandingan. Dan memang dengan sporting, saudara Jita ini langsung meninggalkan sang lawan dan berdiri sesuai dengan arahan masing saya. Jadi memang kalau saya lihat saya bagus sekali dan terus terang saya belum tahu itu. Memang waktu itu Bupar Tuni sudah mengenai keberangkatan daripada IKN, tapi saya tidak tahu. Baru setelah bulan dikasih tahu saya luar biasa dan bangga sekali. Tepuk tangan aku. Jadi kami mengundang ke sini saudara semata-mata untuk memberikan penghargaan dan apresiasi serta doa dan support dari teman-teman DKI di partai agar saudara bisa bertanding lebih maksimal. Karena kalau saya dengar masih ada pertandingan lanjutan untuk masuk ke babak berikutnya, begitu deh. Jadi terus terang ini bangga, bangga untuk Sumatera Utara, bangga untuk bangsa Indonesia, bangga untuk pdi perjuangan, khususnya juga partai Bunda Indonesia. Jadi itulah arti atau makna kenapa sampai kami mengundang adik JK datang sini untuk memberikan semangat dan penghargaan. Karena kami tahu setiap hadir yang berprestasi di PDI Perjuangan ini akan mendapat support dan apresiasi. Dan ini akan kami laporkan ke diri partai, ke Ibu Ketua Umum tentang prestasi yang ada pro. Jadi kayak juga waktu itu medali emas yang didapat oleh atlet kita di tingkat internasional, kita memberikan hadiah dan penghargaan apresiasi dari IPB. Dan ini ada dasar dari IPB, PDI Perjuangan, khususnya saya partai Partai Indonesia, maka kami datang untuk memberikan apresiasi ini. Mudah-mudahan untuk pertandingan ataupun tingkat-tingkat selanjutnya
akhirnya bisa menyelesaikan. Jadi patut kita berbangga, tapi tetap kita berdoa dan tetap kita rendah hati untuk membawakan prestasi. Saya rasa itu yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini memberikan support yang sama seperti apa yang diberikan. Kami yang pertama tentu kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah, di mana JK sebagai salah seorang kader dari PD Perjuangan, dia berada di Biro Pemuda dan Olahraga ya, di Banteng Muda Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Jadi kami sebagai partai tentu akan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kader-kader terbaik kami. Memang ini menjadi hasil puncak daripada apa yang dipertandingkan, apa yang direbut oleh adik kami JK. Setidaknya kami mensupport agar nanti dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya beliau bisa memenangkannya. Sebenarnya acara ini di dalam pelantikan kemarin di Hotel Inna, beliau seharusnya ikut, tapi karena acara yang akan bertanding kembali, maka kita setelah pulang dari sana kita lakukan acara ini. Kebetulan juga beliau memenangkan dengan KO ya, istilahnya apakah seperti itu, dan kami sangat bangga ya, bercampurlah sukacita, apresiasi, kemudian pemberian tadi yang tadi tidak ikut pelantikan, disinilah kami serahkan SK beliau. Jadi itulah penghargaan, dan kami juga tadi memberikan ya, walaupun tidak seberapa, kami berikan dalam bentuk uang tunai untuk bisa dimanfaatkan oleh beliau di dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Dan kami juga memberikan tadi satu plakat penghargaan simbol prestasi dia. Jadi itu yang kami lakukan sebagai kami Partai Demokrasi dan Perjuangan, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kadernya yang berprestasi. Ini juga hal yang sama pernah dilakukan oleh DPP PD Perjuangan yang langsung dikasihkan oleh Ibu Puan Maharani dan juga Bapak Hasto Kristianto atas arahan daripada Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, atlet-atlet kita yang berprestasi ya di tingkat internasional. Waktu itu dalam Olimpiade Internasional mereka mendapatkan kejuaraan ya, kami juga memberikan itulah penyemangat dan spirit kepada para kader-kader ataupun para anak-anak Indonesia yang berprestasi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Merdeka! Merdeka! Bemi!